Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa nuri yulubina Muhammad. Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وجدائها وعلى علي وصحبه وسلم اللهم اجعل سريرتي خيرا من النية وجعل الأنية Solehah Amma Ba'du Program ramah Dan terbaikku Bekerja sama Dengan bidang tarbiyah wa dakwah Dan juga dengan Abawi TV Yang mudah-mudahan program ini Menjadi program yang bisa Mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya Dan mengistiqomahkan kita dalam kebaikan Sampai kita semuanya meninggal dunia Dalam badan khusus Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita sebagai manusia kepada Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam itu tidak akan bisa dilepaskan kepada Nabi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad uswatun hasanah. Sungguh dalam dirinya Nabi Muhammad s.a.w wasallam itu ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Secara tidak langsung Allah menekankan kepada kita sebagai umatnya Nabi untuk selalu mengikuti Nabi karena di saat seorang hamba mengikuti Nabi maka di saat itulah seorang hamba tersebut akan mendapat kesempurnaan karena mengikuti seseorang yang langsung diutus oleh Allah untuk menjadi manusia contoh untuk menjadi manusia yang menjadikan diri kita menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karenanya di saat seorang manusia jauh daripada nabinya maka kerusakan demi kerusakan, kehancuran demi kehancuran akan dia dapatkan. Tapi di saat manusia tersebut, umat tersebut dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mempraktekkan apa yang Nabi sampaikan, menerapkan dalam kehidupannya apa yang Nabi lakukan dalam kehidupannya, maka dia akan merasakan kebahagiaan, kesenangan yang luar biasa. Ustadi, Dr. Ustadz Bibi Segaf, Bina Buya Bebasan Baharun, beliau mengatakan, Mustahil manusia yang di hatinya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya tidak bahagia. Itu mustahil. Oleh karenanya, kalau kita hidup ingin bahagia, ayo kita terapkan apa yang Nabi sampaikan. Ayo kita terapkan apa yang Nabi telah memberitahukan kepada kita. Desa kita menerapkan, kita melakukan apa yang Nabi sampaikan, maka sungguh hidup kita akan bahagia. Dan sesederhana itulah sebetulnya kebahagiaan kita di dalam hidup di dunia ini sampai di akhirat dengan kita selalu mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dalam Al Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kul in kuntum tuhibun Allah, fattabiuni yuhbib wa wajakfir lakum dunubakum. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kul katakan wahai Muhammad Rasulullah. Apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka kalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, bagaimana kita melihat yang namanya kecintaan kepada Allah, yang namanya ampunan dari Allah itu diikat dengan kita mengikuti Nabi. Artinya di sini di saat umat ini, manusia ini mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dapat rahmatnya Allah. Dia akan mendapatkan cintanya Allah, bahkan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jangan jauh-jauh kita dari Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Kalau kita telah lebih jauh lagi, kita punya Nabi pernah menjadi seorang anak. Kita lihat, kita punya Nabi pernah menjadi seorang ayah. Kita lihat, seorang Nabi pernah menjadi seorang suami. Kita lihat kita punya Nabi juga pernah menjadi seorang pemimpin. Maka di saat kita mempraktekkan apa yang ada dalam kehidupan Nabi, maka kebahagiaan akan kita dapatkan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sampai berfirman, Layan tiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Tidak terucap dari dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan itu semua wahyu dari Allah, bimbingan dari Allah. Tidak ada nafsu hasrat semata. Maka bisa kita mengikuti Nabi, hakikatnya kita mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak usah kita mendengarkan orang-orang yang ada di luar sana mengatakan, ini sudah bukan zamannya lagi kita mengikuti Nabi. Biarkan orang berbicara seperti itu, yang penting kita semua ingin bahagia dunia, ingin bahagia di akhirat, kuncinya kita butuh dengan Nabi, kita butuh dengan Rasulullah untuk menerapkan kebahagiaan dalam kehidupan kita dengan mengikuti Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi di saat sebelum menikah menjadi seorang anak remaja memiliki akhlak yang baik dari ucapannya, perbuatannya, sikapnya dan itu yang harus kita lakukan di saat kita menjadi seorang anak kemudian kita lihat di saat Nabi menjadi seorang suami bagaimana Sayyidah Aisyah waktu ditanya oleh oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW wahai Sayyidah Aisyah ummahatil mu'minin apa yang dilakukan Nabi di saat Nabi pertama kali masuk ke rumahmu Dikatakan oleh Sida Aisyah, Nabi membantu pekerjaanku. Coba kalau para suami mengikuti Nabi di saat mereka pulang dari kerja, mereka mendapati istrinya sedang bekerja, berkhidmat di rumahnya, mengerjakan A, B, C, D, E. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita akan mudah membantu istri-istri kita. Tapi di saat kita tidak mengikuti Nabi, kita merasa capek, kita merasa letih, pulang ke rumah pengennya tidur, bawaannya pengen nyantai, tapi di saat kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita akan ingat, oh Nabi Muhammad kalau pulang ke rumah ini membantu pekerjaan istrinya. Maka kita akan termotivasi mengerjakannya. Bahkan Sayyidatuna Aisyah juga pernah mengatakan, Rodionglonaha, bahwa Nabi kalau di rumah itu menjahit bajunya sendiri, mengesol sendalnya sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh kita punya Nabi. Sehingga kalau kita mengikuti Nabi, kita sebagai seorang suami, maka kita akan menjadi suami yang terbaik. Kita menjadi seorang ayah, menjadi ayah yang terbaik. Bagaimana sih Nabi dengan anak-anaknya sangat perhatian, sangat mencintai daripada anak-anaknya. Sampai dikisahkan satu saat, Nabi pernah berkunjung ke rumah anaknya Sayyidatuna Fatimah. Di saat berkunjung, Sayyidatuna Fatimah berkata, Wahai Rasulullah, anakmu Fatimah sudah dua hari, dua malam tidak makan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, seraya membuka daripada bajunya, Wahai Fatimah, kalau engkau dua hari dua malam belum makan, ayahmu Rasulullah sudah tiga hari tiga malam belum makan. Tapi Nabi tidak berhenti sampai di situ. Ayah yang sangat mencintai anaknya, Nabi keluar rumah mencari pekerjaan bagaimana mendapatkan makanan yang nanti akan diberikan kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah. Sehingga cerita Nabi bertemu dengan seorang badui, Nabi menawarkan tenaganya yang nanti diganti dengan upah. Wahai badui, Adakah pekerjaan? Kalau ada pekerjaan, saya kerjakan. Tapi nanti sebagai gantinya, engkau berikan saya gaji. Kata Badu ini, baik, tidak jadi masalah. Kamu ambil di sumur ini. Setiap satu ember, aku kasih engkau tiga kurma. Baik, tapi mengambil ember yang pertama, ember kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, lapan, sembilan. Pas mau yang kesepuluh, embernya itu jatuh. Lalu Badui melihat ini marah kurang ajar, minta pekerjaan, malah kerjanya nggak benar, ditempeling wajahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi tidak marah, bahkan dalam cerita ini Badui usianya lebih tua daripada Nabi, sehingga Nabi bisa untuk melawannya. Tapi Nabi tanya, wahai Badui, kenapa engkau tempeleng wajahku? Kamu minta pekerjaan dengan saya, saya kasih pekerjaan, kamu malah bekerja seperti ini. Ember itu jatuh, bagaimana cara mengambilnya? Kata Nabi, kalau memang seperti itu, nggak apa-apa. Kalau cuma permasalahannya cuma masalah ember, baik. Akhirnya Nabi dengan mujizatnya, Nabi me, apa, mengulurkan tangannya ke sumur, kemudian ember yang sangat dalam itu bisa diambil mudah oleh Nabi Muhammad SAW dengan tangannya tanpa bantuan. Ini mujizat kita punya Nabi. Badui kaget, shock luar biasa, karena di Arab sana jangan dibandingkan seperti sumur di Indonesia yang kita menggalinya tidak begitu jauh, kemudian kita bisa mendapatkan mata air. Heh. Tapi di Arab sana itu sangat sulit untuk mendapatkan mata air. Sudah dapat mata air pun belum tentu dapat airnya. Akhirnya sudah Badui melihat ini. Ya sudah. Kamu dapat 9, saya kali 3, 27. Akhirnya dikasih kurma 27. Nabi pulang ke rumah Sayyidina Fatimah. Kemudian diberikan beberapa kurma kepada Sayyidina Fatimah dan anak-anaknya. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Di saat Nabi pulang, itu kejadian ada seorang yang melihat. Di saat Baduy itu menempeling wajahnya Nabi. Itu sahabat berkata, kamu tahu? Yang kamu tempeling itu tadi siapa? Oh saya tidak tahu. Itu Nabi Muhammad SAW. Oh sedih, kaget. Setelah ini rombongan pergi, maka ini badui mengambil pedangnya, dipotong tangan yang menempeling wajahnya Nabi Muhammad SAW. Pingsan. Sudah pingsan, bangun. Ini tangan sudah terputus, kemudian sudah penuh dengan darah, dibawa ke Madinah. Sampai datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata wahai rasulullah saya minta maaf saya tidak kenal tadi itu saya kira bukan dirimu kata nabi sebelum kamu minta maaf semua kesalahanmu sudah aku maafkan lalu setelah itu badui itu ters, tersenyum malu kemudian berkata wahai rasulullah bagaimana dengan tangan saya ini yang sudah saya putus nabi tidak marah nabi tidak mengatakan ah kamu ini sudah melakukan kejelekan masih saja sudah dimaafkan masih minta yang lebihnya lagi nabi keluarkan ludahnya ditempelkan kemudian diusap dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW, maka tangan yang terputus tadi menyambung lagi, bahkan dalam cerita lebih kuat daripada yang sebelumnya. Ini kalau semua ayah seperti Nabi, maka menjadi ayah yang terbaik, peduli dengan anak-anaknya, walaupun anaknya sudah menikah. Jadi intinya kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, sungguh kita ini akan hidupnya bahagia luar biasa dunia dan akhirat. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pamungkas bagaimana kita memiliki hajat yang bisa mengikuti Nabi. 14 abad yang lalu Nabi sudah meninggalkan kita. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah wafat. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mensabda al ulama warasatul ambia. Ulama itu mewarisi ilmunya Nabi. Maka kita bisa mengikuti Nabi dengan mengikuti para ulama tentu ulama-ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya punya ilmu agama tapi punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala inna ma yakhsha Allah ulama ulama yang paling besar rasa takutnya kepada Allah artinya dia mengamalkan ilmunya mereka tidak senonoh dalam menyampaikan ilmu bahasa mereka dengan akhlak, perbuatan mereka dengan akhlak, sikap karakter mereka dengan akhlak, itulah yang kita ikuti. Ulama pewaris ilmunya, Nabi kita, istiqomah sekarang belajar dengan mereka, dengan beliau, beliau semuanya, istiqomah, hadir, majelis, taklimnya, bertanya dengannya. Karena beliau-beliau ini semuanya adalah pengganti kita punya nabi, maka desa kita istiqomah dekat dengan para ulama. Hidup kita insya Allah akan bahagia, karena para ulama pewaris ilmunya nabi, penggantinya kita punya nabi, desa kita mengikuti mereka. Insya Allah hidup kita bahagia, dunia sampai di akhirat. Jangan lupa istiqomah hadir majelis taklim, dimanapun kita berada, belajar dengan para ulama, maka kita akan mengenal nabi, sehingga hidup kita bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Pemirsa, Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya, Al-Fagir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menerapkan kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqomah hadir majelis taklim, belajar dengan para ulama -nya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.